menggambar menjadi nyata. Gambar apa ya? Hah? Kue ulang tahun? Ayo kita gambar. Yeay, udah jadi. Ya sudah, ayo kita ambil. Wah, kue ulang tahun. Tengok guys, punya aku rasa stroberi kayaknya. Aku rasa kayaknya rasa-rasa krim deh. Ayo kita makan, bismillah. Wow, bismillah. Bisa apa ya guys? Bismillah. Enak banget guys, lembut banget kuenya. Ini kayaknya rasa-rasa tiramisu gitu deh. Enak, alhamdulillah. Gambar apa lagi ya? Komen, jangan lupa subscribe. Maknyos, kalian suka tak kue ulang tahun? Sebutkan tanggal lahir kalian di komentar. Membantu menjadi nyata. Bantu apa ya? Hah? Kota berhadiah? Ayo kita bentuk. Yeay, udah jadi. Ya sudah, ayo kita ubah. Wah, kota berhadiah. Tengok guys, aku ada gambar princessnya gitu. Kira-kira apa ya isinya? Ayo kita buka. Wah, penasaran. Tengok guys, ini ada Prince Billy, Princess Ariel, dan Princess Jasmine. Wah. Wah. Semoga dapat. Oh. Wah, ternyata dalamnya ada ini guys, mainan dinosaurus. Wah, aku dapat. Wah. Wah. Luncuran payung. Wah, tuh guys, tuh bagus banget. Ini seru banget. Ini bagus banget kalau kalian main di luar rumah. Iya, ini kayak kita di selasa di Kapodokia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Seru banget. Main terima Aventure. Main mesin capit mini. Silakan main tapi sweet dulu. Menang mulai duluan. Yeay, aku menang. Aku mulai duluan. Wah, kira-kira enggak ya? Ayo, geng. Wah, ayo capit. Wah, wah. Putar. Sini, geng. Wah, wah. Yeay, bisa. Apa lagi? Capit permenyupi. Wah, kita coba ya, guys. Kita coba ya. Semoga kita coba kita putar sini. Diputer-puter. Wah, belum batu guys. Wah, kita begitu guys. Nah, ayo kita coba lagi ya. Wah, cepet jadi mudah kan itu. Ah, oh, ya, cepet guys. Wah, ayo kita coba lagi. Ini sudah satu guys. Iya. Guys. Guys, ayo kita semangat, nanti dapat capit. Enggak bisa loh, bisa lagi. Apa ya, tenang, guys? Tenang. Ayo cepat tangkap, bawa. Wah, nggak masuk guys, ini sayangnya guys. Wah, ini sudah di ujung guys. Yeay, tinggal ditolong guys. Yeay, dapat. Ya sudah, ayo kita makan, bismillah. Wah, aku dapat Yuki. Ini guys, Yuki kayak Alhamdulillah. Tunggu capitan ini selanjutnya. Menggambar menjadi nyata. Gambar apa ya? Hah? Roti? Ayo kita gambar. Yeay, udah jadi. Ya sudah, ayo kita ambil. Wah, roti. Punya aku rasa stroberi. Punya aku rasa nenas. Ayo kita makan, bismillah.
penasaran deh roti rasa nanas. Tengok guys kayak gini. Wow. Bismillah, bentuknya macam piano. Ting-ting-ting-ting. Rotinya lembut dan ada selai stroberinya di dalam. Rotinya lembut dan ada selai nanasnya. Enak, alhamdulillah. Gambar apa lagi ya? Komen, jangan lupa subscribe. Kalian lebih suka nanas atau stroberi? Komen ya. Jangan lupa subscribe ya. Menggambar di air. Gambar apa ya? Hah? Aku gambar celana. Aku gambar kacamata. Ayo kita gambar. Udah jadi, ya sudah, ayo kita ngambangin. Yeay, seru. Gambar apa lagi ya? Komen, jangan lupa subscribe. Lomba ekspresi. Wah, ini hadiahnya. Silahkan tebak, tapi sweet dulu. Menang mulai duluan. Yes, aku mulai duluan. Semoga aku yang menang ya guys, doain. Marah. Yeah, betul. Yay. Ting. Senang. Haha, salah. Lagi. Nah guys. Nangis. Betul. Wah, guys. Senang. Wah, betul. Wah, satu lagi. Satu lagi. Nangis. Ya, kalah. Lagi. Nangis. Ha, salah. Oh, lagi. Okay. Nangis. Wah. Betul. Yeay, aku dapat ini. Wah. Isinya berapa? Ih, isinya banyak guys nih. Kamu mau? Mau. Ambil. Wah, makasih. Iya. Ayo kita makan. Bismillah. Crunchy dan juga stroberinya tuh mantap habis. Iya guys, terasa banget susu, perpaduan susu dan stroberinya. Enak. Alhamdulillah. Tunggu tebakan selanjutnya. Otak misteri. Hah? Di mana ini? Hei, kamu kenapa macam princess? Silakan pilih kanan atau kiri. Hah? Disuruh pilih kanan atau kiri? Pilih kanan aja deh. Oh, ini mie samyang carbonara. Ayo guys, kita ubah. Wah, ayo guys, kita cobain. Bismillah. Enak. Hah? Apa yang terjadi? Kok dia jadi patung gitu, guys? Silakan pilih kanan atau kiri. Suruh pilih kanan atau kiri. Kiri aja deh. Apa ya? Wah, ini fried rice ramyun dari Wonhe. Ya udah, guys, ayo kita ubah. Wah, udah jadi, guys. Wangi banget. Aku jadi gak sabar pengen cobain. Kita makan. Bismillah. Minyak kenyal, gurih dan juga creamy. Cocok banget di lidah Indonesia. Porsinya juga pas. Pokoknya mie ini beda deh dari mie yang lain. Kalian jangan lupa beli ya. Enak banget.